Tafsiran yang lain dari para ulama kita arti dari syiqwatuna ila Wa wasyahawatuna Ya Allah dulu kami di dunia dikalahkan oleh hawa nafsu kami oleh kecenderungan untuk memperturutkan syahwa ya wa kunna qauman dhalin dan kami mengakui kami memang dulu tersesat ini pengakuan mereka di hadapan Allah Kemudian kata mereka, Rabbana, wahai Tuhan kami. Sama tadi, ayat yang pertama yang kita sebut. Mereka berkata, Akhrijna minha. Keluarkan kami dari neraka. Jadi dia minta kepada Allah untuk dikeluarkan dari neraka. Ya. al Kalau kembali kami terjatuh dalam kelalaian, sungguh kami benar-benar telah berbuat zalim. Ya. Jadi ini sudah dimasukkan ke neraka, minta dikeluarkan. Kullama ul", uh, uh, sebagaimana firman Allah, kullama aradu minha u'idu fiha. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka, kullama aradu untuk keluar minha dari neraka, u'idu fiha. Dikembalikan lagi. Ya, ada malaikat yang menjaganya. Kemudian dikatakan kepada mereka, rasakan ini adab yang kalian dustakan dulu di dunia. Ya. Dan itu terus menerus. Andi kan ada istirahatnya, makanya mereka setelah difonis kekal di dalamnya selama-lamanya, sebelumnya mereka minta kepada Malik, malaikat penjaga neraka, wanadau, mereka berseru, ya Malik, wahai Malik, rabbuk tolong sampaikan kepada Allah matikan saja kami ya kalau bahasa kita mungkin jangan kodon seperti ini ya matikan saja kami setengah mati kami di sini ya maka datang jawaban dari Allah lewat Malik dalam buku tafsir disebutkan ba'da arba'ina sanah jawaban itu datang nanti setelah 40 tahun lamanya datang jawaban dari Allah innakum makithun kalian tinggal kekal di dalamnya ya. akhirnya setelah proposal pertama mereka ditolak mereka mengejukan lagi proposal yang kedua lebih ringan mereka berkata ya yukhaffif anna yawman minal adab tolong sampaikan kepada Tuhanmu agar Allah meringankan hukuman kepada kami satu hari saja. Mereka minta libur untuk dihukum satu hari. Yukhafif, meringankan. Ya. Mereka tidak minta dihentikan, diringankan saja. Yukhafif, anna. Satu hari saja. Yauman minal adab. Kami mau beristirahat sedikit. Tapi juga tidak diizinkan. Bahkan terus ditambahkan siksaan kepada mereka. min oleh karenanya untuk harian seperti itu ikhwah persiapkan diri diri kita, persiapkan diri diri kita. Ya, بعد Allah setelah Allah kita diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman yu'min, wa man Siapa yang mau beriman beriman, siapa yang mau kufur kufur. Tapi jangan dia menyalahkan siapa-siapa kecuali dirinya sendiri. Jadi mereka berkata, fa <coughs> in فَإِنَّا zalimun Namun Allah menjawab, قَالَ فِيهَا Masuk kalian. Ini dalam bahasa Arab kata-kata ikhsa, pergi kalian, keluar kalian, kembali kalian. Ini adalah uslub yang digunakan untuk disampaikan kepada orang yang terhinakan. Orang Arab biasa kalau ada anjing yang datang, mau mengganggu, mereka berkata ikhsa, pergi, pergi, ikhsa. Ya kalb ya kemudian dalam sebagian riwayat ya ketika Nabi merukyah orang yang kesurupan beliau memukul punggungnya dan mengatakan ikhsa ya aduh Allah keluar wahai musuh Allah ikhsa ikhsa nah di sini katakan fiha. kembali kalian masuk ke dalam neraka walatu kalimun Allah mengatakan jangan lagi berbicara dengan saya wa la ditolak يا فيها ولا تكلمون